tempat lahirku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Antonius M. Ayurbaba, S.A., M.Si., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, mengajak semua seniman, pencipta lagu, dan juga pelaku UMKM di Kabupaten Kepulauan Yape, mari datang, daftarkan hak cipta Anda, tapi juga UMKM Anda. Tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM membuat sebuah inovasi untuk pendaftaran kekayaan intelektual bagi pencipta yang disebut dengan pencatatan otomatis pendaftaran hak cipta yang disingkat dengan POPHC. Kami pastikan bebas pungli dan dibuat sangat cepat dalam durasi 5 sampai 10 menit Anda bisa memiliki sertifikat hak cipta. Saya berharap pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yape memberikan dukungan bagi semua seniman dan pencipta lagu, tapi juga bagi pelaku UMKM. Mari kita berdayakan potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Yape, dan kita bekerja bersama untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta harus kita lakukan dan kita kerjakan, supaya mereka juga tidak hanya memiliki manfaat sosial dengan hasil karya mereka, tapi memiliki manfaat ekonomi supaya hidup dan kehidupan mereka menjadi sejahtera di tanah yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Semuanya memen, apalagi depo gadis adu paling paten-paten. Yoi, arui tetap laju, pasti ke depannya pulau ini makin maju. Tara lupa sapu mama dong yang duduk jual sagu. Coba saja pasti enak, dijamin tra usah ragu. Banyak kuliner sesuai selera. Jadi jangan tunggu lagi. Pastikan bahwa semua hak kekayaan intelektual Anda berupa karya-karya seniman untuk daftar ke Kementerian Hukum dan HAM. Bagi saudara-saudara saya di kabupaten lain, kalian tetap menunggu waktu dan jadwalnya akan kita datangi. Karena Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Papua, mengembangkan inovasi pelayanan di tempat